Pemirsa, menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Kelas 1 Apalembang lantik Haji Hoiri Ahmadi sebagai Hakim Adok Tipikor. Sebelumnya, Hoiri Ahmadi merupakan seorang jurnalis. Pelantikan dilakukan langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 Apalembang. Lagu Indonesia Raya, Himne Mahkamah. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Fahmi Ron melantik Hoiri Ahmad menjadi Hakim Adok Tipikor PN Palembang, Jumat 8 Desember 2023. Hoiri Ahmad adalah jurnalis senior di MNC Media. Dalam acara pelantikan dihadiri semua hakim, panitera, dan jajaran pegawai Pengadilan Negeri Kelas 1 Apalembang. Usai pelantikan WKPN Palembang, Dr. Fahmi Ron mengatakan, dengan bergabungnya Hoiri di PN Palembang, ia yakin dan percaya akan meningkatkan integritas serta kualitas putusan nanti. Dirinya juga mengatakan Hoiri orang pers selama ini sudah bergabung dengan masyarakat, mencari ilmu di tengah-tengah masyarakat. Tinggal dia menuangkan di dalam putusan yang menjadi sebuah putusan yang baik. Ya, dengan bergabungnya Pak Hoiri ini di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 Agustus, kami yakin dan percaya akan meningkatkan integritas integritas dan kualitas putusan nantinya. Sementara Hoiri Ahmadi mengucapkan puji syukur atas pelantikan dirinya sebagai Hakim Adok Tipikor di Pengadilan Negeri Kelas 1 Apalembang. Alhamdulillah saya sudah pada tahap pelantikan ini benar-benar karena rahmat Allah yang Maha Kuasa. Karena tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa apa-apa. Dan ini sebuah amanah yang kami tidak boleh main-main. Insya Allah bisa-bisanya secara maksimal kita akan ikut bersama tim membunyi peraturan undang-undangan dan dasar Bapak Bima dan peraturan tim yang lain. Dari Palembang, Guntur iNews melaporkan.